Oke, selamat pagi untuk mahasiswa D3 dan S1 untuk angkatan 2020 gelombang pertama ya. Bentar. Oke, hari ini pertemuan kedua akan membahas tentang apa itu film dan sensor ya, perbedaannya. PDF-nya bagi yang belum download bisa di-download di siakat pertemuan pertama ya. Tapi nggak bisa absen lagi di pertemuan pertama. Jadi absen itu cuma di siakat cuma dibatasi 1 hari saja. Ya, setelah hari itu selesai ya nggak bisa lagi. Jadi absen saya ulangi, saya ambilkan dari live chat sini atau siakat, salah satu ya. Kalau siakatnya lagi berat bisa di sini dulu atau dua-duanya silahkan untuk amannya gitu ya. Oke, langsung ke materinya ya teman-teman, nanti bisa cross check sama PDF-nya. Tes sinyal dulu, masih bagus. Sekarang bab 2, film dan analog, kita minimal setengah jam, maksimal 1 jam, efektifnya segitu untuk kuliah online. Lebih dari 1 jam biasanya udah nggak efektif, kurang dari setengah jam juga nggak efektif juga. Sebenarnya film dalam kurung analog itu maksudnya teknologi analog ya, zaman dulu, zaman awal-awal, terus digantikan oleh sensor di mana memakai teknologi digital. Oh ya teman-teman, kalau ada masalah di live stream saya tulis di live chat sini ya, mungkin tiba-tiba berhenti atau putus-putus gitu. Ini harusnya A dan B, nggak usah diperhatikan khusus ya. Oke, langsung ke analog saja. Teknologi negatif, teknologi analog itu memakai pita film zaman dulu atau disebut juga negatif film. Dimana nanti kalau kita lihat itu kayak warnanya terinvert, kalau di Photoshop namanya invert. Yang gelap jadi seolah terang, yang terang seolah gelap. Di pita seluloid kayak plastik gitu. Kebalikan dari kata digital adalah analog. Jadi teknologi digital itu pembarunya analog. Kalau zaman dulu teknologi analog disebut manual, kameranya juga kamera manual atau kamera digital. Itu kamera analog dan kamera digital. Khusus untuk gambar itu dulu menggunakan pita film, itu juga tadi negatif ya, sebagai lapisan atau perangkat ya, peka terhadap cahaya. Maksudnya peka itu dia bisa merekam cahaya yang masuk. Makanya kalau zaman dulu di kamera itu pita filmnya nggak boleh dikeluarkan sebelum habis dari kamera, karena dia akan merekam semua cahaya. Nanti kalau buka dikit aja, cahaya masuk dari belakang bodinya kamera bisa kerekam. Jadi zaman dulu ada istilah fotonya terbakar ya, atau kobong gitu bahasa Jawanya, karena merekamnya berlebihan. Jadi ada garis terang lurus gitu atau malah hitam ya. Film ini dari plastik transparan seperti ini, ada gambarnya seperti ini. Yang ada lapisan-lapisannya, tidak usah dihafalin ya. Di sini kita baca, lapisannya emulsi gelatin, ada kristal halida perak, ukurannya sangat kecil, lapisannya di dalam itu. Ya,
lapisannya itu yang peka terhadap cahaya atau sensitif terhadap cahaya. Film zaman dulu ada yang hitam putih dan ada yang film berwarna kalau dicetak. Ini gambarnya. Kalau teman-teman belum pernah atau masa kecil mungkin pernah lihat bentuk seperti ini. Kalau sekarang udah hampir nggak ditemuinya. Mungkin ada 1-2 tapi sudah sangat jarang banget atau hampir tidak ada. Khusus komunitas saja yang banting barang seperti ini. Lapisan-lapisannya untuk kita ketahui aja, sekali lagi ini nggak usah dihafalkan. Karena nggak ada yang tanya sampai mati besok lapisannya apa aja harus hafal, nggak ada. Jadi kita perlu tahu saja. Ini dasar film itu dari atas ya, yang bacanya, gambarnya. Ada dasar, terus sublayer, ini bahasa Indonesia kan jadi sublapisan. Terus ada lapisan yang pekat terhadap cahaya merah, ini disimbolkan dengan warna biru. Diwakili warna biru. Terus ada lapisan yang dibagi-bagi ternyata ya. Ada lapisan peka warna merah aja, ada yang peka warna hijau aja. Ya. Intinya kayak filter lah, kayak filter warna. Ada yang peka terhadap cahaya kuning dan biru. Terus ada lapisan filter ultraviolet, UV itu ultraviolet. Jadi warnanya nggak terpengaruh. Nggak berubah karena adanya radiasi ultraviolet. Ultraviolet biasanya kalau kita jam 11 ke atas siang ya. Itu kalau terkena itu biasanya warnanya agak berubah. Makanya di kamera lensa pun ada filter UV juga. Nah, ada lapisan pelindung biar nggak kegores-gores dan sebagainya. Baru ini arah cahayanya ke sana. Terus berakhir di dasar film. Ini yang direkam ya. Cahaya ini kan mengandung banyak warna. Kayaknya putih aja, putih atau transparan. Tapi kalau dilewatkan filter ini, cahayanya bisa dipecah menjadi beberapa warna. Kayak kalau cahaya melewati udara yang lembab ya. Itu terbiaskan menjadi pelangi. Jadi seperti di air terjun itu antara yang dekat air terjun ya, limpasan kayak apa uap airnya yang ke atas dan udara panas yang dari atas, itu perbedaan kelembaban itu bisa membagi warna menjadi pelangi. Paling sering di air terjun yang terbuka, kalau yang air terjun tertutup kayak di Ungaran atau mana jarang ya. Air terjun yang sangat terbuka, cekungannya atau areanya itu luas, biasanya bisa keluar gitu. Tapi kalau areanya cuma beberapa meter lebarnya, itu biasanya nggak terjadi seperti itu. Dan cahaya matahari pas nyorot ya. Atau sehabis hujan, itu kan ada perbedaan kelembaban suhu di udara. Terus film ini prosesnya masih ribet ya, makanya butuh teknologi baru agar agak ribet. Ribetnya seperti apa? Ini umpama ada objek orang ya di foto, terus cahaya yang mengandung semua informasi dan warna itu direkam di dalam film. Dan setelah filmnya habis atau diputar sampai selesai, ini memang ada sisa-sisa, ini tidak ada lapisan emulsi tadi, jadi ini nggak merekam, ini memang ada sisa, biar kalau nggak ada sisanya nanti nariknya film susah. Ini untuk narik keluar film waktu di kamar gelap. Di awal juga ada sisanya juga untuk memasang ke kamera, jadi nggak benar-benar ngepres gitu ya, memang disisakan yang bagian yang tidak peka. Kita butuh zat kimianya itu ada tiga, bentuknya seperti ini, nanti dikasih ke baskom-baskom kecil, Kepler gitu ya. Ada tiga, yang pertama cairan
pengembang cara untuk mengeluarkan warnanya atau gambarnya. Terus yang kedua, cairan penetral. Kalau warnanya udah keluar ya, terus perlu dinetralkan. Gambarnya udah keluar, perlu dinetralkan. Ini biasanya untuk kertasnya ya. Ini bukan untuk filmnya. Jadi bukan filmnya yang dimasuk ke situ ya. Ini filmnya juga cukup dinetralkan aja. Kalau film dinetralkan, dimasukin ke cairan penetral, kalau pengembang khusus kertas. Jadi ada tiga, yang ketiga adalah air biasa untuk membersihkan dari cairan-cairan kimia itu. Ya, jadi filmnya itu perlu dinetralkan lagi, maksudnya biar nggak merekam cahaya lagi, terus diletakkan dulu. Kita butuh kertas foto yang benar-benar kertas foto yang nggak boleh kena cahaya juga di luaran. Jadi buka kertas fotonya harus di kamar gelap, paling cuma dibantu lampu bulb ya 5 watt merah biasanya warnanya, masih dibungkus oleh kertas minyak merah juga. Intinya tidak terkena cahaya banyak ya, tapi kita masih bisa lihat benda-benda di sekitar kita. Kalau benar-benar gelap ya, kita megangnya kan nyari nyari kertasnya kan susah ya. Terus film ini ditaruh di alatnya, alat cetaknya seperti ini. Ini biasanya tabungnya agak gede, nggak kecil ini, karena saya punya dulu, saya pernah praktek waktu SMP di rumah saya ada, tapi yang hitam putih. Tabungnya agak gede dan nyorotin cahaya ke bawah. Kertasnya ditaruh di bawah sini. Terus ada sekat-sekat di antara ini, kayak ada lensa kecil di sini, terus ada kaca kayak kita mainan mikroskop itu kan ada kacanya yang bisa digeser-geser. Ya kacanya digeser, filmnya diletakkan di antara kaca geser dan lensanya itu. Terus ditutupkan, jadi cahaya melewati film ini terus disorotkan ke kertas. Disorotkan ke kertas, beberapa detik aja cukup, 3-5 detik. Terus dilepaskan dua-duanya. Kertasnya baru dimasukin ke cairan pengembang. Gambarnya keluar. Ya. Kalau udah tajam, gambarnya udah keluar cukup. Jangan dibiarin, nanti warnanya melebar, nanti jadi hitam semua. Kalau udah cukup, diangkat dari cairan pengembang. Masuk ke cairan penetral. Penetral itu pengunci ya. Oke, gambarnya kita kunci di situ. Yang nggak bakal ngembang lagi warnanya. Terus dibersihin pakai air. Jadi ada tiga ya, tapi khusus film dua aja cukup ya, di penetral dan air biasa, nggak perlu pengembang. Kalau film kalau udah kan basah ya, terakhir air itu gantung-gantung atau di angin-angin lah gitu. Kalau udah kering ya bisa di tempel ke figura dan sebagainya. Jadi ribet ya, prosesnya harus agak lama gitu. Ini zaman saya SD, SMP masih ada, SMA udah separuh digital, separuh analog. Kalau zaman kalian, teman-teman ya, pasti udah digital semua dari kecil kemungkinan. Terus ini kalau mau temennya mau ngopi ya dikasih filmnya lagi, suruh nyetak sendiri. Ada yang bisa ditunggu seharian, ada yang tunggu 1 jam, ada yang kalau antri ya ambil besok, terus filmnya kembalikan yang punya gitu. Ribet ya, agak lama juga. Zaman dulu ada mesin fax, faksimil itu kalau untuk wartawan biasanya sering dipakai, atau kantor yang cabangnya ada luar kota, ngirim file gambar itu pakai faksimil. Jadi langsung keterima di sana, dicetak lagi di jaringannya yang jauh itu untuk diterbitkan di surat kabar biasanya kalau batal. Jadi beda negara, udah motret langsung cuci cetak ya, namanya cuci cetak ya, kayak kayak seperti masuk-masuk
cairan-cairan itu dianggap suci, terus cetak ini disorotkan ke sini. Di faksimil, alat faksimilnya yang beda negara itu ngeprint lagi jadi gambar, nanti belum ke alat pencetakan, gabungkan dengan majalah atau koran ya. Jadi bukan file aslinya yang dicetak di koran, tetapi mirip aja kopiannya, aslinya tetap bawa wartawannya. Karena keribetan itu makanya teknologinya berkembang, orang mikir, orang kreatif itu kalau mereka dapat kesulitan. Jadi teman-teman bersyukur kalau hidupnya ada kesulitan tapi nggak terlalu banyak ya. Kesulitan yang perlu, kalau nggak hidupnya senang terus, nggak kreatif biasanya otaknya. Biasanya orang-orang, anak-anak atau orang-orang yang nggak punya uang itu biasanya angan-angannya tinggi. Ya. Imajinasinya kemana-mana, pengen buat itu, tapi nggak punya uang. Tapi kalau orang yang terbiasa hidupnya mudah dari awal itu biasanya nggak kreatif, apa-apa kan tinggal beli. Nggak bisa ngakali sesuatu. Punya uang tapi bingung mau buat apa, ada juga seperti itu. Teknologi ini menutupi kekurangan dari film. Nah, makanya keluar teknologi sensor. Di awal-awal ada CCD, terus perkembangannya karena kekurangan CCD, keluar perkembangannya sensor CMOS. Yang sekarang kita pakai di handphone itu CMOS. Yang kira-kira kita memakai 90% sensor untuk gambar ya, kamera-kamera itu kemungkinan besar kita pakai CMOS 90% ke atas. CCD masih ada, CCD. Tapi sangat jarang. Prosesnya disederhanakan. Kalau dulu di belakang kamera pakai film, terus sekarang diganti sensor digital. Jadi lebih mudah kalau orang difoto, dari kameranya langsung, kalau jelek bisa langsung dihapus ya, kan terlihat hasilnya langsung. Oh bagus, simpan, jelek, hapus. Jadi mau motret berkali-kali asal memory cardnya cukup, bisa. Kalau zaman dulu benar salah nggak kelihatan. Jadi memang benar-benar skillnya harus mumpuni ya. Pakai feeling aja, oh ini pasti ini jadi nih. Gagal pun nggak ketahuan setelah sebelum dicetak, setelah dicetak baru ketahuan, oh ini ternyata fotonya yang ini gagal, nggak masuk album gitu. Satu roll film itu ada yang 24, ada yang 18, kayak 18, 24, ada yang 32, 32 foto. Harganya kira-kira kalau di zaman sekarang ya sekitar 30-40 ribu lah kalau dikurskan sekarang. Jadi kira-kira itu satu potretan itu kita membuang kosnya itu Rp1.000. Jadi kalau kita piknik 100 foto gitu, mungkin butuh 4 roll, butuh kita kayak 100 ribu. Dan nggak bisa dilihat langsung hasilnya. Itu kalau gagalnya separuh ya 50 ribu hilang, kira-kira seperti itu. Di teknologi digital langsung bisa disimpan, diedit lagi di komputer silahkan, untuk dimanipulasi apapun. Nyetaknya tinggal di print, print biasa juga bisa. Beli kertas foto yang nggak kertas foto yang awal dulu ya. Kertas foto yang peka cahaya kan untuk analog. Ini kertas foto yang drop dan glossy. Ya, yang glossy biasanya untuk tempat fotonya, yang drop belakangnya. Drop itu yang nggak bling ya. Bahasa Jawanya bling itu apa? Mengkilap. Yang mengkilap itu yang glossy. Ini tergantung juga tinta dan alat printernya, ada yang khusus untuk foto, ada yang tidak direkomendasikan untuk foto. Kalau tidak direkomendasikan biasanya warnanya itu agak melebar ya. Enggak, garis-garisnya jadi agak melebar, jadi enggak bisa ngeprint garis tipis, jadi gambarnya kurang tajam. Tapi kalau tas khusus printer khusus foto, ada tipe-tipenya, itu gambarnya bisa tajam. Garis tipis ya, kelihatan garis tipis, tidak melebar, tidak jadi tebel gitu. Terus bisa disimpan lagi, seksinya lagi masih aman ya.
yang dulu gambarnya disket ya, sekarang flash disk, disk dan banyak ya, dan sebagainya. Oke, itu saya jelaskan. Jadi tidak saya baca, kalau pengen baca kata per kata teman-teman bisa melakukan sendiri, tapi penjelasannya saya yang sampaikan ya. Kalau cuma gambar gini kan teman-teman bingung, ini apa, ini apa ya. Ini mungkin bisa, masih bisa, tapi yang ini kan jauh dari bayangan kalau nggak pernah lihat ya, makanya butuh penjelasan. Oke, dua itu udah tak jelasin, udah 20 menit ya kita kuliah. Terus prinsip kerja, kali lagi ini tak jelasin lagi. Ya, gak usah dihafalkan, lupa ya, dibaca lagi, dibuka lagi. Cahaya masuk melalui lensa di depan sendiri, ujung tombaknya itu lensa dulu. Terus dilewatkan prisma. Prisma itu kayak kaca bentuknya segitiga, itu kayak 5 sen. Ya. Namanya prisma. Untuk mecah warna cahaya berdasarkan frekuensinya. Jadi panjang gelombangnya itu cahaya kalau lewat prisma beda-beda. Kalau dilihat dari sini yang pendek jadi merah, ya. Jingga, oranye, kuning, magicu, biniu, hijau, biru, nila, ungu. Ya. Jingga itu orange ya. Merah, jingga, kuning, hijau, magicu, biru, nila, ungu, nila dan ungu. Nila itu ungu tua, ya, ungu tua agak kebiruan. Terus ungu itu yang muda itu. Ini yang bisa disebut oleh manusia ya. Aslinya itu ada jutaan warna. Kalau pengen akurat, ya. Tetapi ya merah, agak merah, agak merah. Merah dikit itu kan dianggap aja merah kalau kita membahasakan. Tapi kalau di digital itu komputer bisa menamai semuanya dengan kode-kode warna. Nanti sebelum Meet kita membahas kode warna itu. Kamera digital menggunakan sensor array. Array itu kayak susunan barisan lah. Barisan kotak-kotak gitu. Dari jutaan piksel kecil, piksel itu kotak-kotak yang kecil, bagian dari sensor itu disebut piksel. Nanti bagian terkecil dari gambar digital juga disebut piksel. Ketika kamera motret, kita mencet tombolnya cekrek gitu. Cahaya langsung mengenai sensor, aktif sensornya, photoset itu kalau jadi piksel ya. Kalau di gambar yang sudah jadi namanya pixel, tapi kalau masih di sensor namanya photoset. Terbuka, cahayanya masuk. Foton itu partikel cahaya. Partikel cahayanya itu disimpan ke gua, ceruk-ceruk gua atau cekungan-cekungan yang ada di dalamnya. Di photoset itu tempatnya, dia bisa terbuka, nama kotaknya. Terus ada gua-gua di dalamnya. Yaitu untuk nyimpen partikel cahayanya. Cahayanya photosetnya terbuka, cahaya masuk harus disimpan. Ini istilahnya tempat penyimpanannya adalah cavity. Kayak kita gelas itu ada tutupnya. Gelas keseluruhan namanya photoset, tutupnya itu untuk kalau terbuka air bisa masuk. Ya, tabungnya air, tabungnya gelas itu disebut cavity itu. Airnya disebut foton. Kayak gitulah ya. Ini gambarnya. Susunan berjajar barisan itu namanya array. Ini barisan dari lubang-lubang itu, ceruk-ceruk atau gua-gua kecil. Cavity kan gua bahasa Inggris ya. Terus masuk ke gua-gua itu semua warna ya, dibagi. Sudah disimpan dulu di situ tanpa mau memedulikan warna apa. Ya, nanti filter-filter warnanya baru ada di dalam gua-gua kecil atau lubang-lubang kecil itu. Setiap lubang itu ada filter. Ada filter biru berarti birunya nggak boleh lewat. Ya, tinggal hijau, kuning, merah. Terus
ada filter lagi yang boleh lewat hanya kuning dan merah dan sebagainya terus ya, sampai ketemu satu warna yang dihasilkan di setiap satu kotak. Satu kotak nanti kotak itu belajar dengan warna yang berbeda-beda, belajar ke horizontal dan vertikal, nanti kalau dilihat itu jadi sebuah gambar. Kamera digital menyeleksi satu dari tiga komponen warna. Jadi komponen warnanya ada tiga, kalau di digital red, green, dan blue ya. Ini cuma diambil satu aja. Untuk setiap kotaknya itu, cuma ambil satu warna yang red aja, green aja, atau blue aja. Jadi nanti hasil akhirnya itu pendekatan dari apa yang kita lihat. Kalau di secara keseluruhan juga gitu. Warna yang dihasilkan oleh kamera digital itu sepertiga warna asli, tapi mata kita nggak bisa membedakan biasanya. Karena warna natural asli itu mungkin miliaran, di digital yang sering kita lihat di kamera handphone itu 24 bit itu 17 juta warna, padahal di alam nyata yang bisa kita lihat itu adalah miliaran warna. Dan mata kita juga masih punya kekurangan, nggak bisa mengenali semua warna. Ada frekuensi-frekuensi tertentu yang nggak bisa kita lihat. Jadi ada range-nya mata manusia itu frekuensi berapa, panjang gelombang berapa, sampai panjang gelombang berapa yang kita bisa lihat. Nanti hewan tertentu ada yang bisa lihat gelombang yang lebih rendah atau gelombang yang lebih tinggi. Suara juga gitu. Oke, lanjut ya. Ini dari cahaya masuk, ya. Terus disimpan ke lubang-lubang, setiap lubang ada filternya, diambil satu aja. Jadi 2/3-nya dibuang. Karena kalau nggak dibuang pun percuma ya, mubadir, karena mata kita tetap nggak bisa ngenali. Mata kita keterbatasan mata kita. Terus ini metodenya. Warna hijau dibuat lebih banyak. Karena mata kita di RGB, red, green, blue, merah, hijau, biru, untuk digital memang tiga warna ini yang membentuk semua warna. Di setiap apa bagiannya, itu warna hijau diperbanyak. Karena mata manusia itu lebih condong dari tiga warna ini lebih sensitif untuk melihat warna hijau daripada warna yang lain. Mungkin warna merah lebih kuat tapi lebih sensitif ke warna hijau. Ada penelitiannya, aslinya kuning sih, tapi di sini nggak ada warna kuning, jadi yang diperbanyak warna hijau biar sensasi yang kita dapatkan melalui mata itu gambarnya lebih tajam. Ini ya, ini pembagiannya lewat mana ambil hijaunya lebih banyak, filter tadi. Ini dipantulin keluar. Merahnya mantul, maksudnya merahnya nggak diterima, birunya nggak diterima, hijaunya lebih banyak di setiap kotak-kotak tadi. Ini umpama cavity-nya tadi, ini gua-guanya ya. Ini disetting, ini ambil merah aja, ini ambil hijau, ini merah aja, hijau lagi, ini ambil biru aja, hijaunya banyak. Jadi nggak diratakan, tapi hijaunya diperbanyak. Ini diagramnya. Red di sini, pojok, green ada di sini, blue ada di kiri. Sensitivitas mata manusia itu memuncak di warna tengah ini. Mau ke kuning. Jadi makanya di hutan itu atau orang-orang yang bekerja yang butuh sensitivitas tinggi pakaiannya ya, itu dikasih warna orange. Tim SAR ya, kuning, orange. Kalau kuning kadang masih terbias dengan sinar matahari, susah dicarinya. Seorang pecinta alam juga banyak yang mendesain warna apa seragam mereka dengan agak-agak semu ke orange. Apalagi di hutan jarang ada tumbuhan atau apapun tanah dan sebagainya yang warnanya orange nyala, orange menyala antara gitu. Jadi kalaupun hilang atau jatuh dari kejauhan terlihat gitu. Jadi naik gunung di hutan-hutan tidak direkomendasikan pakai
warna-warna hijau, warna-warna alam ya. Apalagi pakai seragam TNI gitu, mirip-mirip gitu, yang beli di pasar-pasar banyak untuk naik gunung. Itu resiko kalau ada apa-apa susah dicari. Baiknya naik gunung yang pemula-pemula terutama cari warna yang mendekati kuning atau mendekati orange. Terus secara visual kita melihat seluruh gambar. Seluruh warna itu dihasilkan oleh tiga warna utama. Warna primernya adalah red, green, blue untuk digital. Merah, hijau, dan biru itu dikombinasikan jadi warna apapun. Bisa jadi ungu, bisa jadi biru muda, tergantung kombinasinya ya. Birunya mungkin lebih banyak, hijaunya dikurangi, merahnya dikurangi, jadi agak biru, agak kemerahan dikit gitu. Nanti ada hitungannya sebelum kita ke mid ya. Masih beberapa pertemuan lagi. Gini. Ini primer dan sekunder ini. Warna primer warna utama. Merah kalau dicampur hijau jadinya kuning. Ini ya. Ini gambarannya. Jadi ini skemanya kenapa tiga warna itu bisa membentuk warna yang lain. Merah kalau dicampur biru dengan komposisi yang sama jadinya ungu ya. Ungu ini warna ungu. Atau magenta lah, magenta. Biru dicampur warna hijau dengan porsi yang sama jadinya warna biru muda sian. Ya, warna sekunder dari RGB ini, dari digital ini dipakai untuk printer CMYK. Cyan, magenta, yellow, dan hitam. Terus karena RGB ini dasaran cahaya, kamera digital kan ambil semua dari cahaya ya. Kalau itu merah, hijau, dan biru dicampur lagi dengan porsi yang sama, ketemunya putih lagi, balik ke warna dasar cahaya. Kalau tinta, tiga-tiganya dicampur, cyan, magenta, yellow, ya, biru muda, ungu, dan kuningnya dicampur jadi hitam. Teman-teman bisa praktek, tinta itu kalau dicampur semua jadi hitam. Tapi kalau cahaya dicampur semua jadi putih. Itu bedanya RGB CMYK, kita bahas minggu-minggu berikutnya. Terus, dua teknologi sensor. Sekarang kita ke sejarahnya. Awal-awal itu keluar CCD, charge couple device. Charge couple device. Lupa nggak apa-apa, yang penting teman-teman tahu singkatannya aja, CCD. Ini elektro banget, kita lewati sampai yang kita butuhkan sebagai desain grafis ya. Ada tiga lapis, yang bawah itu ada photo set, photo element, atau pixel. Pixelnya itu ada lapisan paling bawah, di atasnya ada filter warna, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang atas ya, yang bertugas untuk ngumpulin cahaya, tiga lapis tadi. Ini tadi ya, kalau digambarkan seperti itu. Tiga lapis. Ini sensor, kalau dipecah seperti itu. Kualitas CCD ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang rendah juga. Interline transfer CCD kualitas paling rendah. Ini biasanya dulu, zaman dulu untuk kamera, untuk lihat hasilnya bisa ya. Ini di kamera-kamera yang murah, low end, yang kelas bawah. Terus frame transfer. Ini dulu kan kamera ada yang bisa dilihat hasilnya, ada yang enggak juga ya. Tapi dia lebih fokus ke kualitas hasilnya. Ini hanya frame transfer CCD langsung ke hasilnya. Ini banyak orang profesional yang feelingnya sudah jalan, enggak perlu pakai preview. Biar gambarnya nanti jadi yang terbagus. Ini yang paling baik, yang paling tinggi, frame interline transfer. Jadi gabungannya ini ya. Interline, frame, terus digabungkan frame interline transfer. Ini bisa kita lihat
reviewnya, tapi hasilnya tetap bagus. Ini zaman dulu di DSLR kelas-kelas atas, atau di atasnya DSLR masih ada medium format. DSLR biasanya itu umumnya kalau zaman sekarang itu paling cuma sampai 40 megapiksel, tapi kalau medium format bisa 100-180 megapiksel asli. Ya kayak HP, HP itu nggak benar-benar asli megapikselnya segitu tuh. Jadi HP itu pikselnya dibagi lagi biar kelihatan banyak. Jadi pertemuan berikutnya, beberapa pertemuan lagi mungkin kita bahas khusus untuk handphone ya. Terus, kenapa keluar teknologi CMOS? Apakah kekurangan dari CCD itu? Ini proses pembuatannya sama, tapi biayanya lebih murah dari CCD. Nah, berarti masalah pertama adalah CCD itu sensornya masih mahal. Ya, jadi hanya orang-orang yang berduit aja yang punya kamera digital. Pertama yang model SLR. Jadi zaman teman-teman kecil tuh yang pegang kamera DSLR kan, wah itu orang kaya itu. Kalau sekarang ya 5 juta aja sudah dapat. Ya. Handphone kan juga harganya segitu. Ya, hampir semua kebanyakan orang bisa beli. Jadi nggak barang mewah lagi. Dulu waktu masuk pakai CCD itu masih termasuk barang mewah. Oke. Terus CMOS memperbaiki kekurangan juga di CCD, yaitu kenapa CCD itu chipnya untuk mengubah ke digitalnya terpisah dari sensornya. Kalau di CCD, CCD itu untuk memproses menangkap cahaya saja, tapi masih bentuk cahaya di dalam itu yang disimpan, ya, bentuk analog, jadi bentuk fisiknya cahaya. Tapi untuk didigitalkan, dia punya chip sendiri di luar sensornya. Jadi kerjanya dua kali. Kalau di CMOS langsung. Cahaya masuk langsung di convert ke digital. Jadi lebih cepat, lebih murah. Jadi CMOS hadir untuk memperbaiki atau menutup kekurangan CCD yang mahal pertama, yang kedua prosesnya lebih cepat. Tetapi CCD tetap masih punya kelebihan, teknologinya matang karena dulu pengembangannya memang benar-benar dipikirin, terpisah dari orang buat prosesor komputer. Kalau CMOS itu prosesnya sama, hampir sama dengan orang membuat chip prosesor. Terus ini sangat sensitif terhadap warna, termasuk rentang dinamis, dynamic range. Nah, teman-teman sering lihat channel Gadget In yang membahas kamera itu ngomong dynamic range-nya bagus, artinya apa? Yang terang itu nggak jadi putih dok, yang gelap nggak gelap banget. Jadi yang bagian gelap atau bayangan itu masih kelihatan detailnya. Di terang atau mungkin kita motret belakang kita ada awan, awannya terlihat. Kalau kamera yang lembekrenya jelek, kamera pemula yang murah-murah itu banyak langitnya jadi putih aja, ya, detail awannya hilang. Tapi kalau di kamera dengan sensor yang rentang dinamisnya bagus, itu yang bayangan yang tanahnya atau jalanan itu masih kelihatan benda-bendanya, langitnya awannya masih kelihatan. Jadi mata halus, nggak belang dari langitnya terang banget terus bagian bayangan gelap banget, nggak lompat gitu. Ini kerjanya bareng CCD seragam. Kekurangannya adalah ada dua sistem ini ya, pengubahan ke digitalnya terpisah yang saya ceritakan tadi. Jadi butuh daya sendiri. Ada kan ada dua alat, satu alat untuk ngaktifin sensornya, satu alat untuk ngaktifin digital converternya. Jadi boros baterai gampangnya gitu. Udah mahal boros baterai. Karena dua melalui dua proses, jadi
waktu motret terus jadi gambar itu agak lebih lama dibanding CMOS. Lamanya itu enggak setengah jam, enggak gitu ya. Kan 1 detik, 2 detik itu sudah termasuk lama untuk orang motret itu. Kita motret pakai handphone kan enggak ada 1 detik udah jadi ya. Terus kekurangannya lain, sensitif terhadap efek smearing atau blooming, kebocoran pixel. Karena semua merekam cahaya yang sama. Jadi kalau cahayanya berlebih, ya semua berlebih juga. Jadi kayak kalau kita ngisi ember itu luber gitu ya, luber. Nah, ini cahayanya luber. Efek blooming, cahaya luber seperti ini, keluar garis-garis. Nah, keluar garis-garis itu. Kalau dihadapkan ke sumber cahaya, lampu, matahari, dan sebagainya. Ini hasil fotonya ya, nggak cuma previewnya. Kadang kamera sekarang udah pakai CMOS, tapi kok previewnya masih keluar garis, nggak masalah, asal waktu difoto garisnya hilang. Terus kita membahas tentang CMOS, pembarunya, praktis. Pengen sensornya udah dijadikan satu dengan konverter digitalnya. Jadi motret langsung jadi digital. Tidak perlu ke sistem digital lagi. Kalau CCD tadi menangkap dulu, terus alatnya beda lagi untuk mengkonvert, tapi kalau CMOS langsung. Karena satu proses, jadi listriknya juga kerja satu kali aja, jadi hemat listrik atau hemat baterai. Dan lebih cepat. Setiap pixel, setiap kotak-kotak, titik-titik tadi ya, photoset ya namanya, di sensor itu punya transistor atau ya penyimpan daya ya, transistor itu kayak penyimpan daya sendiri, sehingga tidak ada yang luber cahayanya, jadi tidak ada masalah semiring. Ini teknologi yang terbaru dari sensor, tetapi tetap ada kekurangan. Untuk menghasilkan dengan kualitas yang sama, jadi hasil fotonya antara CCD dan CMOS itu ternyata lebih bagus CCD. Kalau yang udah pekat terhadap foto dan cahaya dan warna ya, dan ketajaman, orang-orang profesional kelas atas, kelas dunia itu masih milih yang CCD karena kualitasnya nomor satu. Lebih lambat dikit, lebih boros, lebih mahal, nggak masalah karena ngejarnya kualitas. Tetapi CMOS untuk ngejar ya, bisa sih CMOS menghasilkan yang sama, tetapi nambah biaya untuk proses pembuatan sensornya. Bisa juga nanti malah jadi lebih mahal daripada CCD, jadi nggak dilakukan ya. Pembaru kok lebih mahal tapi hasilnya sama, kan nggak terpakai, konsumen nggak milih nanti. Terus pixel-pixel atau foto set tadi di sensornya, transistornya tadi yang biar cahaya nggak luber itu membuat pixel sensitifnya turun. Jadi penerimaan cahayanya kan kayak dibatasi ya, kayak banyak penyekatan gitu. Ya nggak, maksudnya biar nggak luber, tapi bagiannya nggak luber malah nggak sensitif, jadi berkurang. Makanya ini yang mengakibatkan kualitasnya turun. Berbeda dengan CCD. Setiap kotak-kotak kecil bagian dari sensor tadi yang namanya photoset atau pixel memiliki tegangan sendiri. Jadi kerjanya satu gambar yang dihasilkan mungkin kualitasnya bisa beda. Bisa ya, antara atas dan bawah kok nggak seragam kualitasnya. Seperti ini contohnya. Ini adalah partial exposure. Jadi keluar garis gini. Jadi ini kondisi ekstrim aja ya, tapi kalau teman-teman motretnya di kondisi normal nggak terjadi seperti ini. Jadi ekstrim waktu motret gini tiba-tiba di sebelah sana ada orang pakai flash beneran ya, bukan flash HP, flash beneran, kita terpapar gitu. CMOS-nya telat ya, masih nyeken sampai tengah, flashnya udah selesai. Jadi ini separuh gelap, separuh terang.
kalau ada petir juga gitu. Petir kan cepet banget ya. Ya sensornya kurang cepat nangkep itu karena sistem scanningnya. Jadi terpisah ya. Kenapa gelap? Ini karena sistemnya sensor kan memang kalau ada sumber cahaya kan sebelah-sebelahnya dibuat gelap, jadi detailnya sumber cahaya kelihatan. Tapi yang normal dibuat normal lagi. Enggak dibuat gelap. Jadi exposure itu paparan cahayanya berbeda. Karena ini lonjakan seketika ya dari sumber cahaya. Kayak orang ngeflash atau kilat beneran. Flash kan lampu kilat ya, lampu yang kayak kilat biar cepat selesai gitu. Ini terjadi di CMOS. Masing-masing punya kelebihan. CCD kekurangannya tak tambah satu. Kurang CCD nggak bisa masuk ke benda-benda kecil. Ke handphone nggak bisa, webcam yang saya pakai ini nggak bisa juga. Terus dipakainya di mana? Ya, kamera-kamera besar. CCTV yang gede-gede. Itu masih yang zaman dulu masih pakai CCD, sekarang banyak yang CMOS. Kamera DSLR medium format yang gede-gede. Begitu. Kira-kira ukurannya 1 inci 1 inci, tapi mau dikecilin se-HP setipis itu nggak bisa ya, karena butuh proses dua kali itu yang bikin nanti handphonenya kalau dipaksain handphonenya jadi tebel atau lebar banget. Makanya sekarang orang pakai CMOS di mana-mana. Simple, bisa dikecilin tergantung gadgetnya, gadget atau alatnya. Jangan khawatir, sekarang CMOS udah mendekati CCD. Asal punya uang aja, teman-teman tinggal beli kamera digital yang CMOS mirrorless sekarang ya, yang 50 juta itu ya udah mendekati banget dengan CCD. Orang udah hampir nggak bisa membedakan. Atau minimal beli handphone yang kelas pertamanya ya, kalau Samsung ya seri S gitu, bukan kelas menengahnya yang seri A atau kelas bawahnya yang seri apa lagi. Itu bisa mendekati kualitas CCD. Terus ini secara umum perbedaan analog dan digital, continuous dan discrete. Artinya apa? Analog itu kalau kita lihat jam dinding, ini analog keseluruhan dulu ya. Kalau lihat kita ibaratkan jam dinding itu kan semua angka dilewati ya. Enggak pas angka pun dilewati. Jadi terus menerus kalau dibuat kurva itu ya kayak gunung, ada puncaknya ada lembahnya, ya, halus, kayak gelombang gitu. Tapi kalau digital bentuknya kayak kotak-kotak, naik lurus ke atas kotak, turun lagi nunjem ke bawah lurus lagi gitu. Kayak apa ya, kalau kita kayak sepatu bola bawahnya itu ya. Apa jeglong, apa namanya bahasa Indonesia apa itu, terpotong-potong ya. Kalau analog itu kayak kita lihat gelombang air, gelombang suara itu halus. Kalau digital ya yang dibutuhkan aja, kayak kita lihat jam digital itu ya 1 jam 1 menit kelihatan, 1 jam 2 menit kelihatan ya. Jadi jam 23 lebih 55 itu bisa kelihatan, jam 23 lebih 23 bisa. Tapi kalau di analog tanyain orang, mas jam berapa? Jam 12 kurang dikit. Dikit itu kan nggak jelas ya, berapa menit, berapa detik. Kalau di digital kelihatan detik ke berapa ya, itu karena langsung diarahkan ke yang mudah diamati aja. Analog susah diamati, teknologinya lama, digital teknologi baru pasti. Analog susah di copy paste, digandakan. Tapi kelebihan analog, gambar di gambar warnanya jauh lebih banyak. Jadi film, teknologi film itu merekam seluruh warna yang memungkinkan untuk direkam. Warnanya masuk semua. Warnanya masuk semua, tetapi kekurangannya apa? Mata kita nggak bisa mengenali semua warna. Yang kedua, tidak ada alat yang bisa mencetak semua warna itu. Jadi banyak yang dibuang kan, akhirnya sama aja. Artinya keluar digital. Gamut sesuai kebutuhan, gamut turin semana. Ya karena alatnya itu nggak bisa merekam
nggak bisa mencetak semua warna ya, kita merekamnya sesuai yang bisa dicetak aja, nggak perlu semua info cahaya atau warnanya direkam, jadi nggak boros resource ya, nggak boros bahan. Transfer susah, nggak bisa dikirim-kirim, agak susah, bisa tapi susah. Kalau digital ya tinggal share WA, email itu dalam detik sampai ke luar negeri bisa. Kalau analog ngirimnya lewat ekspedisi ya, karena bentuknya fisik. Tapi analog punya kelebihan satu lagi, selain gambar ya, analog secara umum prestisnya masih tinggi. Jam-jam yang miliaran tuh jam-jam analog. Sebagus-bagusnya jam digital nggak sampai miliaran. Karena prestis, tingkat kesulitannya, kelangkaannya juga itu membuat apa harganya tinggi. Lukisan-lukisan yang harganya miliaran itu juga lukisan asli dari tangan. Batik juga asli, bukan batik digital. Ya, batik yang gambar langsung, karena yang dinilai atau dihargai adalah tingkat kesulitannya itu. Jadi untuk segi harga, untuk harga persatuannya itu bisa tinggi banget sesuai kesulitan dan kelangkaannya. Untuk analog, jam Philip Patek, jam Rolex sebagainya itu miliaran bisa. Jam digital sebagus-bagusnya paling 100 juta, 200 juta. Terus lukisan Mona Lisa itu sampai nggak dijual lagi, kopiannya itu ratusan juta, mungkin miliar juga kopian pertamanya. Tapi kalau lukisan foto digital dijual paling ya polnya 100 juta, 200 juta. Ada ya, satu foto harganya segitu, ada. Ya, wartawan-wartawan perang itu fotonya harganya segitu. Karena momennya nggak bisa diulang. Ya. Dan mempertaruhkan nyawa. Salah ambil tempat posisi untuk motret perang itu kan bisa tersambar peluru sendiri. Makanya foto-foto buat press foto itu lomba foto dunia, kebanyakan yang menang adalah wartawan foto. Karena belum tentu foto yang menang itu wartawannya masih hidup. Ya, zaman dulu guyonannya seperti itu. Mungkin itu foto terbaik tapi wartawannya masih hidup nggak ditanyakan. Oh masih, ya alhamdulillah gitu. Karena bisa aja peluru nyasar. Gitu ya. Hari ini sudah cukup. Mendekati 1 jam. Saya tak terangin. Kalau teman-teman ingin baca lagi untuk ingat-ingat, silakan dibaca lagi. Pesan saya jangan dihafalkan, dipahami aja. Diresapi, dipahami. Oh, prosesnya seperti itu tuh. Oh, teknologi ada kekurangan, ada kelebihannya seperti itu. Jangan dihafalkan kata per kata. Nanti teman-teman kekurangannya hafalan adalah nggak bisa nerangin ke orang lain lagi. Orang lain belum tentu paham dengan kata-kata yang kalian teman-teman hafalkan. Kalau kita paham, kita bisa nerangin ke anak kecil paham, ke orang remaja paham, ke orang dewasa, mbah-mbah juga paham. Karena bahasanya kita bisa atur dengan inti cerita yang sama. Tapi bahasanya berubah, intinya sama. Itu ciri orang yang paham. Bisa menyederhanakan bahasa sesuai dengan yang diajak ngomong. Ya. Ngomong rakyat kecil masih pakai istilah-istilah, berarti aslinya orang yang gak paham. Dulu Einstein pernah ngomong, orang yang tidak bisa menyederhanakan bahasa berarti dia gak paham. Oke, akhirnya cukup. Kita ketemu di pertemuan ketiga. Kita intip dulu pertemuan ketiga besok apa. Tentang pixel dan resolusi. Ini udah mulai ada rumusnya. Nanti bisa lebih serius untuk menyimaknya ya. Kalau masih belum paham bisa di-stay lagi videonya minggu depan. Oke. Sudah pada absen semua ya. Kalaupun nggak bisa hadir di live chat, mungkin shift kerjanya, kalau yang masih kerja ya di PPKM ini, pas minggu ini pas shift pagi, mungkin minggu depan shift malam, jadi minggu depan bisa, nggak sempet ikut live.
trim seperti ini bisa absen di siakat-siakat dibuka sampai jam 23.59. Absen di situ dalam satu hari. Besoknya udah nggak bisa. Terus ngasih bunga-bunga itu bebas, mau merah, kuning, hitam, hitam tuh nilai paling rendah, itu untuk menilai dosen, silahkan ya. Itu bukan untuk menilai sistem ya. Mama syakatnya error, terus mau kasih warna hitam, itu artinya nyalain dosennya, padahal yang salah sistem. Jadi itu khusus untuk dosen, kalau mau nyalain atau protes sistem, ada tempatnya sendiri, biasanya ada nomor sendiri yang bisa dihubungi, mungkin gitu, nggak tahu juga. Oke, saya kira cukup. Nggak ada pertanyaan ya. Gerakan PDAM apa? Korul, oke. Oke, namanya sudah ditulis semua. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih.